ini persiapan kita packing barang yang nanti akan kita antar ke kafe atau kedai. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini lanjutan dari video sebelumnya, karena video sebelumnya ini aku sudah memasak kayak jadi owner aja ya, memproses ya. Ini hasilnya tadi ya guys. Mana sayang, ini ambil sayang, yang kurang dua sayang. Ini ya guys, mantap. Jadi segini ya, ini aku jadi 50 porsi tadi ya, jadi satu bungkus kulit lumpia. Semuanya sudah selesai aku packing, dan bentar lagi ini aku mau anterin ke salah satu kafe Banyuwangi ya teman-teman. Jadi memang untuk salah satu kita, biar penjualan kita tuh laku keras, kita nggak cukup hanya mengandalkan di outlet kita saja ya teman-teman. Kita butuh relasi ya, kerjasama. Nah, makanya ini salah satu contoh buat teman-teman ketika ingin buka usaha jualan, utamanya ya nggak cukup hanya jual pribadi ya, meskipun di pinggir jalan, jadi harus mencari terobosan-terobosan. Bisa seperti saya ini ya, ini aku taruh di tempat angkringan atau kafe yang ada di sekitar Banyuwangi ya teman-teman. Nah, ini persiapan kita packing barang yang nanti akan kita antar ke kafe atau kedai. Ada berapa rasa sayang? 5. Ini yang coklat lumer tah? Yes. Ini yang laku keras ya di GoFood ini. Nah, jadi hanya ini guys ya, simple. Teman-teman yang ingin. Semua tapi rasanya hanya beberapa. Oh iya, ada beberapa ya. Karena di sini banyak sekali sebenarnya, ada apa itu? Kuning banana, ada green tea. Ini apa sayang, merah blueberry tah? Red velvet. Red velvet, atau ada apa ini? Banyak deh pokoknya teman-teman. Kita ambil keju ya. Oke. Nah, jadi hanya ini. Simple dan mudah, praktis. Jadi yang ini ya teman-teman, tinggal goreng saja sudah. Karena tadi sudah aku proses, sudah aku gulung-gulung kayak gini jadinya, dan ini harus disimpan di kulkas ya teman-teman. Jangan telat ya. Ini yang topping, barangkali nanti pakai topping keju juga bisa guys ya. Nah, jadi ntar lagi kita mau berangkat, ikuti terus ya teman-teman. Dan buat teman-teman yang ingin join, isis join reseller ya, tapi utamanya untuk daerah Banyuwangi saja ya, bisa hubungi aku di Instagram atau komen di bawah, nanti aku sediain nomor HP ku ya teman-teman. Sudah siap sayang? Ready. Oke, ayo kita siap-siap dulu. Ambil helm ya. Oke, ini aku sudah pakai helm semuanya ya teman-teman. Tuh, belakang istri juga sudah siap. Dan langsung menuju ke salah satu kedai atau kafe yang akan kita tuju guys ya. Berangkat. Udah lengkap sayang? Siap. Sebentar dicek nanti dulu. Halo, saus manis. Gedang. Sip, ya. Siap berangkat? Siap. Yeay, jalan-jalan guys. Jalan-jalan sambil mencari uang. Ini sore ya teman-teman. Tuh, masa di rumah. Sangat sejuk guys. Ini tempatnya nggak terlalu jauh ya, untuk tempat kedainya. Jadi kita sambil menikmati jalan-jalan.
sensornya ini guys. Ya aduh, kakiku sakit mami. Oke ya teman-teman, ini sudah sampai. Jadi ini aku mau langsung masuk. Jadi intinya untuk video ini, ketika kita ingin jualan apapun ya, jadi ini sekaligus aku memberikan bukti ya, barangkali teman-teman nggak percaya kalau nanti aku ngomong ya. Jadi ini sekaligus bukti ya, kalau kita jualan kita memang perlu untuk kerjasama ya. Jadi kita nggak cukup hanya jualan di rumah saja, meskipun kita sudah mengandalkan sosmed, tapi kerja tim ya, itu sangat dibutuhkan ya teman-teman. Oke, terima kasih, cukup sampai di sini dulu karena kita akan masuk ya. Mau nganterin pesanan barang kita. See you next time, bye bye.